Wi, istri saya kemana? Maksud saya Bianca. Oh, Ibu Bianca, Pak. Ibu Bianca teh sekarang lagi ada di kamarnya Ibu Dina. Punten saya ke belakang dulu, Pak. Saya bututin. Wah, udah pada ngumpul nih. Kamu dari kamarnya Ibu Dina. Ngapain? Iya, Mas. Oh iya, mudah-mudahan gak ada yang keberatan ya kalau aku siapin makanan buat Bu Dina di kamarnya. Soalnya aku pikir, kasihan lah. Ibu kan kurang bisa lihat dengan baik ya, Mas. Kalau dia harus pergi ke ruang makan, jauh kan dari kamarnya. Makasih, Bu Bianca. Ah, gak apa-apa, Aisyah. Ayo makan yuk. Ayo, Mam, makan. Oh. Eh, Aisyah, kamu ambilin buat Mas Dimas ya. Oh, iya, Mbak. Ambil lauknya juga. Kamu apa? Udang. Ini siapa yang masak? Oh, ini udang saus tiram dikirim Aisyah, Mas. Pasti enak. Mau aku ambilin? Boleh. Pasti enak ini, Aisyah. Enak apanya? Asin kan gini, bilang enak. Itu lidah mama aja kali. Enak kok, Ma. Gak enak. Tau gak enak? Ngerti gak kalau bilang enak? Tapi kok mau makan? Ini karena malah lapar aja. Paksa. Karena kamu juga masak, gimana kalau urusan dapur semuanya jadi tanggung jawab kamu? Aku, Mbak. Sekalian juga urusan Mas Dimas, semua kamu yang urus aja ya. Aisyah, kalau Bianca sudah ngomong gitu, berarti dia percaya kamu bisa menangani. Terima aja. Iya, Mbak. Dan satu hal lagi. Kita sesama istrinya Mas Dimas, kayaknya ada baiknya kalau kita bikin jadwal. Iya, jadwal sama Mas Dimas. Misalnya hari Senin sampai Rabu, Mas Dimas sama kamu. Kamisnya Mas Dimas bisa meet time. Jumat, Sabtu, Minggu sama aku sama Clarissa. Gimana? Kamu setuju gak? Oh, ini apaan sih Bianca? Ampun, Mama sama kamu ya. Kamu itu kan istri pertama ya. Dimana-mana istri pertama porsinya lebih besar. Yang ini gimana sih kamu? Ngaco banget. Nah, ini kan urusan rumah tangga aku, Aisyah dan Mas Dimas. Kamu gak usah ikut campur. Ya, tapi kamunya... Gimana? Setuju gak? Aku yakin Aisyah pasti setuju. Ya kan? Aku ikut aja. Mas, Mbak. Nah, kalau udah disetujuin kayak gini kan jadi enak. Sekarang nih hari Selasa. Berarti ini harinya Mas Dimas sama kamu. Berarti mulai hari ini, Mas Dimas kamu yang urusin ya. Ya, sayang? Iya. Yeah. Thank you.
Kamu kenapa? Kok nangis? Gak mas, aku gak apa-apa. Aku tadi cuma terlipat debu aja tadi lagi beresin baju kamu. Kamu jangan bohong sama aku. Kamar kita kan selalu dibersihin, Bianca. Jujur sama aku. Kamu masih belum ikhlas ya sama situasi ini. Aku udah berusaha sekuat tenaga untuk menerima keadaan aku, Mas. Ya, tapi kan aku juga cuma manusia biasa. Kadang-kadang aku kuat. Kadang-kadang juga aku melo kayak gini. Tapi aku janji, Mas. Aku akan bisa ngelewatin semua ini. Kamu jangan khawatir, Bianca. Aku akan berusaha untuk tetap adil sama kamu. Tapi aku minta satu hal aja sama kamu. Tolong, jangan jahatin Aisyah lagi di belakang aku ya. Aku janji, Mas. Aku janji. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjaga hubungan aku dengan Aisyah. Demi kamu. Sekarang ini kan harusnya kamu sama Aisyah. Ke tempatnya Aisyah. Ya. Kamu yakin aku tinggal sendirian gak apa-apa? Aku yakin. Ya. Belum lagi kamu harus mikirin Aisyah, mikirin Karissa.
Aku gak mau nambahin beban kamu, Mas. Sekarang kamu ke tempat Aisyah, ya? Bianca, malam ini aku temenin kamu. Jangan, Mas. Ini kan udah kesepakatan kita sama Aisyah. Kamu istirahat sekarang. Enggak. Aku temenin kamu. Enggak, aku kasih tau Aisyah. Tuh kan. Udah, kamu istirahat di sini. Aku temenin kamu. Makasih ya, Mas. Enggak, Mas. Aku enggak butuh obat. Aku tuh cuma butuh kamu. Kenapa, sayang? Sakit, Mas.